Okay, Assalamualaikum. Okay guys, hari ni saya nak tunjukkan function apa function dekat jam azan kita ni. Yang terbaru kita punya jam azan ni. Okay, first saya ada satu kertas ni. Ni adalah jam azan punya kod setiap tempat. Satu Malaysia ada termasuk Sabah dan Sarawak. Setiap kod dah ada dekat sini, okay. So, kalau macam saya dekat Pahang, saya akan tukar ke Pahang . Saya dekat Pahang, dekat Kuantan. Kuantan saya punya kod 044. Okey. Saya akan pergi ke 044. Program 1 ya, untuk tukar kod program 1 ya. 44. Okey, ini kod saya. Jadi okey, ini saya punya jam untuk di Kuantan. Okey. So apa yang function ada dalam ni? Dekat jam ni adalah dia ada setiap masa waktu dia ada akan bunyi surah. Dia ada bacaan surah dalam 10 minit macam tu. Baca surah. So setiap satu waktu ni dia akan ada. So saya boleh test untuk buat bunyi. Contohnya saya nak pergi ke subuh. Subuh. Saya pergi dalam 36 35. Okey, dia akan berbunyi sebelum 10 minit dia akan berbunyi. Untuk sampai sebelum 546 tu. Okey. Dengar tak? Dia akan sampai 10 minit sebelum azan subuh dia akan keluar surah macam ni. So jam function ni yang terbaru ni Setiap satu masa untuk sebelum azan dia akan bunyi. Okey. Misalnya jamnya abang kakak-kakak semua tak nak suara dia, kita pun boleh tutup. Pun boleh ada menu untuk cara tutup. Okey, kecuali waktu suruh sahaja kita tak ada bunyi komat, bunyi apa surah pun tak ada. Okey. Ini kita akan tunggu sebelum masuk waktu. Sekarang kita boleh tengok sini akan keluar waktu komat kita. Yang sini abang kakak-kakak boleh adjust masa abang kakak-kakak nak berapa? 20 minit, 30 minit, 15 minit. Okey, standard biasa orang buat 10 minit. Okey. Selepas ni dia akan keluar satu waktu kat sini, satu jam kat sini untuk minit untuk komat. 2000 years later. Okey, nampak? Nampak dia akan beep sekejap, lepas tu dia akan keluar terus. Lepas beep, dia akan keluar terus suara azan. Lepas azan, dia akan keluar doa selepas azan. Lepas tu baru komat untuk orang semayang. Okey?